Yeay, what's up guys? This is Chuck. This is Iqbal. And welcome to Chuckization Channel. Dan untuk video kita kali ini, kita akan membuat sebuah sosial eksperimen tentang tentang pentingnya prioritas untuk jalan. Ah, gimana sih? Karena menurut UD pasal 20. Bisa jalan protokol, jadi enak kelihatannya di luar. Iya, jalan cuci garat protokol. Karena kan jam-jam belanja nih, jam-jam pasar. Iya, mas Wih. Boleh. Nggak sholat mas Wih. Terus jangan diklakson, jadi... Kita jangan mas Wih dulu ya. Jangan mas Wih dulu. Alarmnya, alarm nyala, cuma jangan ditintin dan gitu. Kan kita mau lihat apa kesadarannya. Cek dulu. Cek sound. Nah, lihat kan mereka mana? Tuh. Itu lihat, nggak bajai, nggak motor. Beri kiri dulu. Kiri pakai lurus dulu kita. Pelan-pelan. Sip, aman. Dulu deh. Nyari ide. Jadi ada bahan celotehan yang telah bekerja sama dan membantu membantu dan mensupport ya, sama aja support bantu juga. Ayo. Salah ya toko WR. Aduh. You raise me. Lupa berkali-kali. Dan terima kasih banyak kepada Polda Metro Jaya, Palang Merah Indonesia, Toko WR, dan Opini.id. Tuh lu jangan ada jeda, ngerti nggak? Koma aja, tapi jangan jeda, ngerti nggak? Itu jeda. WR dan Opini.id yang telah bekerja sama dan membantu sosial eksperimen kali ini. Nah, gitu. Dari awal. Aduh, capek banget ya. Sampai juga ya. Ya, lagi. Kalau pendapat gue sih ini sangat disayangkan banget ya. Sirine padahal udah nyala, tapi masih ada sebagian kendaraan yang tidak memberikan jalan untuk ambulans ini. Lah itu sama, itu pendapat gue, Tong. Sama. Diulang lagi sama lu. Cuma diulang doang. Kan pendapat gue itu sangat disayangkan, pendapat lu macet sama. Coba bayangkan. Ya udah. Ya udah lu ngulang lagi. Dan terima kasih banyak kepada Polda Metro Jaya dan Palang Merah Indonesia. Aduh. Apaan? Kan tadi dan ada dan ya. Gua lanjutin. Bener-bener jauh dari ekspektasi gua. Soalnya kenapa? Ya orang Indonesia ini bener kan ini? Orang Indonesia. Bener enggak? Betul banget okay. Dah. Lah, terima kasih. Ah. Lupa. Kenal.